Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi. Udah lama kita nggak ketemu. Sekarang hari ini itu acaranya bingung. Mau jalan-jalan kemana juga bingung. Tapi banyak yang ngajakin. Nah, daripada nanti buru-buru dandannya, aku mau siap-siap dulu. Tapi aku nggak mau yang heboh-heboh dandannya ya. Ini keseharian aku, ini tas makeup aku isinya cuma sedikit doang. Nah, kalau nggak percaya, saksikan. Ya, pertama aku mau pakai foundationnya. Ya, ini aku pakai sedikit aja. Ini dari Oriflame Everlasting Foundation Extreme. Ada SPF-nya 30. Nah, jadi aku pakai ini. Bulan ini juga udah ada promonya ya. Oke, tinggal dikit. Aku pakai sedikit aja. Biasanya ini makeup sehari-hari aku. Kalau aku mau berangkat kerja, ini aku bagi-bagi ke semua. Terus aku tap-tap. Ya teman-teman, libur 2 hari ini mau pada kemana? Kalau aku, karena tadi ini mau rencana ke gunung, gak jadi. Karena suamiku kerja, gak jadi. Ini kelihatannya putih, tapi sebenarnya ini kan sedikit makanya ya. Tapi kita ratain aja ya teman-teman. Rata, nggak usah yang mendak-mendak. Nah, biasanya aku gini. Nah, selesai kan? Udah. Yang penting kelihatan berubah aja dari warna aslinya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and comment teman-teman ya. Biar aku bikin video-video gini-gini terus. Terus aku mau pakai apa namanya blush on dalam, tapi aku mau pakainya pakai lipstick. Ini aku pakai ini lipsticknya warna ini. Tapi teman-teman sih terserah ya, kalau mau pakai yang ada warna-warna pink, ini seadanya aja yang ada di atas aku, tas aku tadi. Cemerang-cemerang. Terus aku tap-tap lagi. Sengaja aku pakai di dalam biar biar awet. Secara kayaknya sih ada yang mau ngajakin apa dia itu di nggak di dalam ruangan gitu, mau ke taman-taman ya. Nah, ini aja nggak terlalu merah, sengaja ya, nggak terlalu medok. Terus aku pakai bedaknya dari Jordani juga, yang fresh powder full color, warnanya yang light, yang natural. Aku taruh di sini dulu, aku nggak pakai di semua tempat dulu ya. Aku sengaja biar ini meresap di tempat-tempat yang penting-penting menurut aku sih penting. Oke. Nah, jadi yang di tadi dipakein ini aku nggak pakein dulu ya. Lanjut aku pakai si shadow dulu kali ya. Jadi aku mau pakai shadow satu warna, karena di luar ruangan aku mau pakai satu warna yang ini, yang natural. Oke. Sedikit saja. Nah, semua pakai jari.
deh, satu warna saja. Nah, biar terlihat cerah saja. Terus aku mau pakai alis. Nah, ini alisnya dari Giordani. Dia ada dua sisi, yang satu pensil, yang satu sikat. Ini bulan ini lagi promo, hanya 99.000 ya. Ini keren banget, aku suka banget ini. Makanya cuma sedikit, makanya awet. Jadi aku bikin polanya. Teman-teman yang temuin aku di channel aku ini videonya, jangan lupa please subscribe ya teman-teman. Subscribe. Okay, udah gini aku tinggal disikat saja biar dia nggak kelihatan ke alis senatural mungkin. Keren kan? Terus aku mau pakai eyeliner cair. Ini dari Oriflame ya. Oke, ini sorry. Dari Oriflame. Ini keren banget. Tadi masih basah ya aku. Nah, lihat. Waterproof ya. Aku bikin sederhana aja. Kesenggol di atas. Nah, beda kan sama yang sebelum. Nah, terus aku mau beresin bedaknya dulu karena udah menyerap bedak yang tadi di tempat-tempat yang istimewa menurut aku. Hanya di ini nggak ditambahin lagi sponnya, ini hanya aku balur-balurin aja, buyar-buyarin. Nah, lanjut lagi aku pakai maskara sekarang. Tinggal dua lagi, maskara dan lipstik. Maskara wajib dipakai. Ini aku pakai yang ini keren banget. Jadi semuanya aku bawa. Langsung angkat.
sayang. Sini, ada anakku. Wah, cantik sekali, kamu udah siap. Nah, kenalin teman-teman. Nah, ini Marsha namanya. Hai Marsha. Mau kemana kita? Pergi. Kemana ya? Aku itu kalau udah dandan barengan sama si Marsha ini, saingan, nggak mau kalah anaknya. Mamanya dandan, ntar ikut dandan. Terus aku pakein di alis, aku angkat ke atas biar terlihat natural. Satu lagi. Oke, lihat. Keren kan? Terus aku tinggal pakai lipstik. Aku itu kalau mau sehari-hari itu pakai lipstik yang natural banget. Ya. Ah, jangan kemana-mana. Kita mau pergi kan? Hah? Kita mau pergi. Pergi mana? Nah, mama gak bilang, gak ada. Gak suka kalau kayak gitu. Oke. Nah, kayak gini, selesai. Terus aku pakai kerudungannya warna abu-abu. Cukup dengan satu bentul aja. Ntar kita mau bikin makeup challenge. Ini satu sisinya. Pakai gini aja pakai aku mah. Oke, ini satu sisinya pendek, yang ini panjang. Ya, jadi aku pakai. Ada iklan, guys. Aku pakaiin pentul di sini. Oke. Ini tinggal di kebelakangan dibikin gini. Oke. Ah, ini si bontot aku. Siapa namanya? Raisa. Oke. Selesai. Inilah makeupnya aku hari ini. Oke. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, teman-teman. Oke. Nanti aku main-main sama si kecil-kecil ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum foto. Dadah.